Terkait video yang beredar itu memang merupakan kejadian terjadi di wilayah hukum Polres Tasikmalaya, di mana kejadian tersebut adalah rentetan kejadian dugaan tindak pidana perzinahan antara mertua dan menantu. Saat itu memang terjadi keributan dan itu terjadi sekitar pertengahan Desember dan sudah melalui proses mediasi dan berkesimpulan bahwasanya kedua belah pihak damai. Mereka saling memaafkan dari mertua maupun dari menantu dan dari keluarganya, semuanya memaafkan dan tidak ada permasalahan lagi, semuanya sudah selesai.